semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Berikut ini adalah hasil kualifikasi MotoGP Emilia Romagna 2024. Pecco Bagnaia buat rekor dan pole position. Francesco Bagnaia meraih posisi terdepan di MotoGP Emilia Romagna pada lap terakhir kualifikasi. Pada hari Sabtu 21 September 2024, ia membubuhkan rekor di Misano untuk kedua kalinya di akhir pekan ini. Marc Marquez mengalami dua kali kecelakaan dan akan mulai barisan ke-7. Pecco sekali lagi menjadi yang terbaik di kandangnya di sirkuit Misano. Dengan pole position MotoGP Emilia Romagna seperti yang ia lakukan dua pekan lalu, dan sekali lagi mengalahkan catatan waktu sebelumnya yang kini hanya terpaut 0,001 detik dari 1,29 dari 1,30 0,31 detik. Pertarungan bintang Ducati dengan Jorge Martin berlangsung sengit, dengan pembalap ramah itu mencatatkan waktu 1.30,245 detik, memecahkan rekor. Namun respon sang juara bertahan sangat cepat. Di belakangnya ada pembalap Ducati GP24 lainnya, Enea Bastianini, yang menempati posisi ketiga. Di luar pertarungan untuk memperebutkan posisi terdepan adalah Marquez yang pada hari Jumat berada di urutan ketiga. Sabtu ini rider Gresini itu mengalami kecelakaan di FP2 dan Q2, menjadikannya 19 kecelakaan itu dan mendekati rekor dibuat musim lalu yang terakhir dengan Honda dengan 29 kecelakaan. Marc Marquez hanya mampu menempati posisi ke-7 meski start dari motor kedua, dikalahkan Brad Binder, Pedro Acosta yang akan mulai dari baris kedua, Marco Bezzecchi yang kali ini menjadi yang tercepat ke-6. Maverick Vinales akan start dari urutan ke-8 di depan Fabio Quartararo, berhasil lolos ke Q2 tapi tidak dapat membangun momentum yang baik di pagi hari ketika ia berada di urutan kedua di FP2. Di posisi ke-10 ada Franco Morbidelli, rekan tim Martin, yang mengalami masalah saat melambat di tengah lintasan. Dengan upaya terakhir pembalap Spanyol itu, Alex Espargaro akan start dari posisi 11 dan Miguel Oliveira pada posisi 12. Fabio Di Giannantonio yang berada di posisi ketiga di Q1 keluar dari Q2. Begitu juga dengan Raul Fernandez yang melakukan putaran yang bagus tetapi tidak cukup untuk melakukan berada di dua besar. Luca Marini menyalip Joan Mir, tetapi keduanya akan start dari jauh di belakang meskipun tidak sejauh Jack Miller yang akan berada di urutan ke-19. Alex Marquez, pembalap petahana Gresini, itu mengalami kecelakaan pada ban pertamanya di Q1. Setelah kembali ke garasi dan mengambil motor kedua, tidak dapat menyelesaikan putaran yang bagus sehingga ia akan start dari terakhir di grid 21. Alex Rins absen di Q1 karena demam, dan semuanya mengindikasikan bahwa ia absen saat sprint race. Berikut ini adalah hasil kualifikasi MotoGP Emilia Romagna 2024. 1 Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo, 2 Jorge Martin dari Prima Pramah Racing, 3 Enea Bastianini dari Ducati Lenovo, 4 Brad Binder dari Red Bull KTM Factory Racing, 5 Pedro Acosta dari Gas-Gas Tech 3, 6 Marco Bezzecchi dari tim Format 6, 7 Marc Marquez dari Gresini Racing, 8 Maverick Vinales dari Aprilia Racing Team, 9 Fabio Quartararo dari Yamaha Factory Racing, 10 Franco Morbidelli dari Pramah Racing, 11 Alex Espargaro dari Aprilia Racing Team, 12 Miguel Oliveira dari Trackhouse Racing Team, 13 Fabio Di Giannantonio dari Format 6 Racing Team, 14 Raul Fernandez dari Trackhouse Racing, 15 Luca Marini dari Repsol Honda, 16 Joan Mir dari Repsol Honda, 17 Juan Zarco dari RCR Honda, 18 Augusto Fernandez dari Red Bull Gas-Gas, 19 Jack Miller dari Red Bull KTM, 20 Takaki Nagagami dari RCR Honda Idemitsu, 21 Alex Marquez dari Gresini Racing. Race MotoGP Emilia Romagna akan berlangsung pada hari Minggu 22 September akhir pekan ini.